lagi. Ini edisi kedua. Mau baking nasi bungkus masa ini daun. Ini, dia nama ini daun nasi. Iya, kalau cuma dia bilang daun nasi kan yang tahu daun apa. Cuma dia bilang daun nasi kalau di kampung yang di Manado cuma karena daun nasi. Boleh berapa kilo tuh beras mau baking akang ini? 6 liter beras. Boleh mau dapat berapa biji dia? Berapa? 60. Hah? Bungkus. 60 bungkus. 80 bungkus. 6 liter beras. 6 liter beras mau dapat 8 bungkus daun begini. Tergantung besar kecilnya daun. Kalau besar cuma 80. Kalau kecil boleh mau dapat 100. Cuci dulu berasnya. Ini semua darurat karena di kebun. Jadi ini cara memasak nasi bungkus khas Manado di Kobong. Ini cara membungkus itu nasi bungkus. Ini ya maklum gelap-gelap di kebun. Belum sampai di dapur DP. Nah, gini ambil DP beras, isi di daun. Kong, pipa. Lipa begini. Lipa. Nah, kong isi di dandang. Boleh mau isi lagi bulu, mar kebetulan ini bulu. Ini bulu kecil-kecil jadi mau masa di dandang jo kali ini. Kalau bulu pai boleh isi juga. Berapa lama dia mau masa tuh nasi jaha kong baru masa? 2 jam. Boleh 2 jam? Hah? Boleh berapa lama dia mau masak tuh? 2 jam? Termar DP rata-rata berapa jam? 2 jam? Hah? 1 jam? Tergantung api dang. DP standar 1 jam. Mar mesti jaga putar-putar. Jangan angusei komantasei. Jadi mesti api. Oh, dia putar 3 kali DP bulu. Begini no suasana di kampung kalau bekerja. Tu musik mesti ada. Nah, ini soundman-nya. Suasana malam di Temboan Rurukan. Luar biasa suasana gotong royong di kampung Rurukan.